Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terbaru tentang event TikTok bonus ya di aplikasi TikTok. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi TikToknya dan ini akun TikTok saya pribadi ya. Untuk followersnya ada 1400 kurang lebihnya. Kemudian di sini ada beberapa produk yang saya promosikan ya di akun TikTok saya. Dan kebanyakan memang di sini dari otomotif ya ataupun bagian motor. Kemudian untuk videonya ini bisa kalian lihat dan bisa kalian cek sendiri, ada beberapa video yang dimana video tentang otomotif ataupun motor. Nah, untuk melihat bagian bonus TikTok ya ataupun dari event TikTok ini, kita bisa klik bagian icon P ini teman-teman. Kalau sebelumnya itu ikonnya koin, tapi di sini keterangannya P ya. Kita bisa klik saja terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk di bagian TikTok bonus ataupun event dari aplikasi TikToknya. Yang pertama di sini dapatkan 10.000 lagi untuk membuka reward Anda sebesar Rp100.000. Kita coba klik bagikan tautan. Oke, kita sudah masuk di sini. Saya sudah berhasil mempunyai ya 90.000. Di sini tinggal 10.000 lagi untuk membuka reward Anda sebesar Rp100.000. Ada keterangannya undang 2 pendaftar baru untuk mencapai 100%. Jadi untuk berhasil mendapatkan 10.000 lagi, di sini saya diperintahkan untuk mengundang 2 pendaftar baru, yang dimana 2 pendaftar baru ataupun akun yang belum mempunyai akun TikTok ya sebelumnya. Oke, untuk cara kerjanya, undang 2 pendaftar baru atau 40 pengguna yang sudah ada untuk mencapai 100%, dapatkan poin bonus senilai Rp8.000 untuk pendaftar baru pertama Anda. Kalau untuk yang pendaftar baru, di sini bonusnya Rp8.000. Jadi kalau seandainya 10.000, minimal harus 2 ya supaya bisa mencapai bonus 100% ataupun 100.000. Tapi di sini untuk pendaftar lama atau pengguna lama, di sini kita diperintahkan untuk 40 pengguna yang sudah ada untuk mencapai 100%. Jadi baik yang sudah mendaftar ataupun yang belum mendaftar juga bisa ya untuk mengikuti event dari yang ini teman-teman, acara berbatas waktu. Nah, untuk waktunya sendiri di sini terbatas ya, sekitaran 42 jam ataupun 43 jam lagi. Kemudian untuk klaim reward sebesar Rp100.000 saat teman Anda menyelesaikan tugas check-in, lihat progres teman Anda di reward. Jadi di sini teman yang kita undang harus melakukan check-in setiap harinya. Kita bisa klik bagian progres. Untuk progresnya tidak ada. Untuk bagian pertama di sini berpartisipasi dalam aktivitas sudah berhasil mendapatkan Rp80.000. Kemudian tadi saya sudah membagikan tautan ini ke WhatsApp ya, itu sudah berhasil mendapatkan Rp10.000. Nah, kalau seandainya sampai waktunya berakhir ternyata saya cuma berhasil mendapatkan Rp10.000, apakah bonusnya ini akan masuk? Jawabannya tidak ya teman-teman, ini harus sampai 100%. Kalau sudah berakhir tapi tidak berhasil ya tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian untuk reward di sini keterangannya masih 0 karena memang saya belum berhasil mendapatkan yang 100%. Kita kembali lagi. Kemudian di bagian paling bawah di sini ada undang teman dan dapatkan hingga Rp4.000.000. Undang dapatkan reward ulangi. Ada keterangannya untuk satu teman di sini Rp400.000 teman-teman ya. Ini lumayan besar sekali. Kalau seandainya kita ingin mengundang teman tinggal klik bagian undang. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada kode undangan ya. Pastikan teman yang kita undang itu memasukkan kode referral jika kita ingin mendapatkan bonus dari undang teman. Di bagian bawah lagi ada cara mendapatkan Rp4.000.000. Satu teman Anda masuk ke TikTok dan memasukkan kode undangan, itu bonusnya Rp8.000. Hanya sekedar memasukkan kode undangan ataupun kode referral, kita di sini sudah berhasil mendapatkan bonus sebesar Rp8.000. Nah, kemudian nomor 2, teman Anda menonton video selama 30 menit setiap hari, maka di sini berhasil mendapatkan Rp392.000. Kalau total semuanya sih benar di sini Rp400.000, cuman untuk mendapatkan 392 itu lumayan agak sulit karena teman Anda atau teman yang kita undang itu harus menonton video selama 30 menit untuk setiap hari.
Kalau table pendapatan di sini sih sampai 10 hari ya. Jadi kalau sudah 3 hari dapat bonus tambahan 9.000. Kalau seandainya sudah 6 hari dapat bonus tambahan 14.000. Kalau sudah sampai 10 hari itu bonus tambahan 369.000 ataupun ini sisanya. Namun faktanya di lapangan dan fakta yang banyak terjadi itu teman yang kita undang tidak gerak bagian table ininya, sudah berhasil memasukkan kode ya. Kemudian keesokannya lagi sudah membuka TikTok, sudah menonton video selama 30 menit, itu bahkan bisa lebih. Nyatanya di sini table-nya itu tidak berjalan. Ini yang sering banget dikeluhkan ya. Banyak yang bertanya juga, cuman saya pribadi gitu sama merasakan gitu. Saya pernah ngundang teman ini jelas-jelas HP-nya baru, kemudian akunnya juga baru. Waktu saat proses pemasukan kode referral itu berhasil, kemudian besoknya dia membuka TikTok seperti biasa menonton scroll-scroll sampai lebih 30 menit, bahkan bisa dibilang berjam-jam, namun table-nya itu tidak berjalan. Kita lapor admin pun ya tidak ada respon ya. Saya juga bingung sendiri. Tapi ya mudah-mudahan kalau seandainya kita usaha, apa salahnya ya teman-teman. Nah itu dari dua bagian TikTok bonus ya, di aplikasi TikToknya. Dan rata-rata semuanya itu bisa dibilang ini adalah tugas dari mengundang teman, kemudian check-in, kemudian juga menonton video. Nah, sebelum saya akhiri di sini, saya akan mencoba sedikit memberitahu ya bagian fitur terbaru. Di sini ada yang namanya fitur series ya. Ini mana ini fitur monetisasi ya. Di sini juga saya sudah mengajukannya, cuman sedang ditinjau dan prosesnya itu kisaran menunggu 3 harian. Saya kalau lihat informasi yang sedang dikirim sedang ditinjau, kami sedang meninjau informasi yang Anda berikan. Setelah peninjauan selesai, Anda akan menerima notifikasi, biasanya sekitar 3 hari ya. Untuk tadi informasinya saya hanya memberikan link dari channel YouTube saya, karena di situ semacam kayak ada perintah untuk memasukkan sebuah profil video ya, selain dari TikTok itu. Jadi saya coba cantumkan channel YouTube saya. Next, untuk perkembangannya atau informasinya saya coba nanti ke depannya, kalau memang ada perubahan kemudian ada info terbaru saya akan coba share lagi. Sementara sampai di sini aja dulu tentang informasi TikTok bonus di aplikasi TikTok. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.